dark and smoky room. Way out, face reflecting bright green, brights and blues. You know I kinda want to disappear with you, but don't think that is what I would usually do. You know it's just that I felt the heat the moment he pressed his lips up against mine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Yahya Disbianto. Ini sekarang aku sudah berada di Terminal Mataram, tepatnya Terminal Mandalika Lombok. Dan pada kali ini aku akan melakukan perjalanan dari sini menuju ke Bima, tepatnya di pojok Nusa Tenggara Barat. Dengan naik, insya Allah nanti kalau tidak ada perubahan, nanti saya akan naik Surya Kencana dari sini pada pukul 9 pagi. Dari sini nanti menuju ke Bima ditempuh kurang lebih 12 jam kalau kata info, kalau kata orang-orang di sini itu 12 jam. Dengan penyeberangan kapal satu kali dari sini yang katanya itu ombaknya sangat ganas. Nah, itu saya juga penasaran gimana ganasnya penyeberangan itu. Nanti bisa dilihat di video saya pada kali ini. Bagaimana tripnya, tonton terus sampai habis videonya. Nah, ini dia suasana Terminal Mandalika Lombok pada pagi ini. Lumayan lengang, tidak ada lonjakan penumpang sama sekali. Dan itu tampak beberapa bis yang parkir untuk bersiap menuju tempat tujuan seperti Sumbawa, Bima, dan lain-lain. Itu ada di depan tuh Dunia Mas 3 unit, dan entah di depan tuh ada bis apa itu. Warna merah aku kurang tahu karena belum melihat secara langsung. Dan itu ada bus PO Rahmat Putra. Kalau dilihat dari liverynya itu bekasnya Rasa Sayang. Nah, itu juga ada PO Surabaya Indah. Nah, ini dia tiket dari bus PO Surya Kencana jurusan Mataram Bima yang saya tebus seharga Rp220 untuk satu orang. Dan ini atas nama Mas Wildan ini tiketnya. Nah, karena dua orang sehingga total jadi Rp440.000 untuk Mataram Bima. Ini bus kelas AC toilet. Ini tiket saya pesan lewat Bapak Gunawan via telepon. Nanti nomornya akan saya kasih di kolom deskripsi. Nah, ini dia armada yang akan membawa saya menuju ke Bima, yakni PO Surya Kencana dengan bodi Galaxy XL by Tentrem. Trying to put him in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. Really point to just to hurt them. All red lamps to tease them. None of these toys on lease too. Made the whole year in a week too. Main chick out of their league too. Side chick out of their league too. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. And she clean it with her face, but you love your baby. Talking money, need a hearing aid. They talking about you, you don't see the shade. Switch up your style, you take any lane. Switch up your cup to kill any pain.
Nah, ini dia armada yang akan mengantar saya menuju ke Bima, yakni PO Surya Kencana dengan bodi Galaxy by Tentrem dengan mesin Hino RKT Turbo. Meski mesinnya lama, tapi ini sudah dilengkapi dengan air sus yang membuat penumpang nyaman. Nah, ini tampilannya, ini masih segar dipandang meski umurnya tidak lagi muda karena perawatan yang maksimal dari PO ini.
Alhamdulillah, ini sekarang sudah mendarat di pelabuhan dengan selamat. Dan ini lagi antri naik kapal untuk menuju ke Pulau Sumbawa. Ini sudah di pelabuhan, ini penampakannya dan itu lautnya. Coba naiknya nanti sore itu, lari sore. Ya. Itu kalau mau ke Bima yang lari kencang. Yang tadi ini ada lele lari. Ini sekarang naik kapal feri menuju Bima. Buat punya toko-toko itu, tapi kebanyakan buat pindahan itu. Malam di Jakarta itu banyak orang Bima, jadi ada kiriman itu buat itu. Kadang satu orang itu kirim 3 bed, ada banyak. Kalau lagi babang itu, babang-babang sampai bebes itu. Oh, babang. Babang sampai pemataran. Thank you.
lagi nunggu dari Bima kan malam ke Mataram biasanya. Jam 7.00 udah start dari Bima itu biasanya. Vamos.